Channel. Welcome to my guys. Yo guys, kita main clicker lagi guys ya. Di sini ada update terbaru. Ada Fruit Island ya guys ya. Ada kode juga. Aduh, kali dua klik sama game buat apaan sih? Luck dong. Fruit juice 6 ya, untuk 6 kali hatch 30 menit ya. Berarti ada island baru ya. Kita langsung cek cheat aja guys, ini masih loket ya. Oke, kita langsung. Wush. Kenapa ini? Kita langsung beli aja guys. Kemudian kita spin dulu ya, siapa tahu dapat yang bagus ya. Dapat apa aja sih? Ah, dapat games. Game sama luck lumayan lah ya. Kita langsung ribet. Nah, nono itu ada. Oke guys, kita langsung ke Fruit Juice. Seperti biasa, kita ke Rabbit Shop dulu. Kita ke sini biar ininya pol. Oke, di sini udah ada seperti biasa ya, egg baru ya. Kita pakai dulu kodenya ya guys ya. Fruit Juice 6. Oke, let's go. Kita XX dulu yang biasanya. Kita gacha semuanya guys ya. Sini kita langsung dapet legendary bahkan banana koktau ya. Yang Sapa Shop udah dapet dragon fruit guys ya. Jadi di sini seperti biasa ada legendary, ada non craft divine, ada craft divine, ada hard divine guys ya. Dan kita akan coba dapetin semua. Semoga kita dapet yang secretnya juga ya. Kalau bisa, cuman jarang sih. Gak ngarep juga lah ya. Yang penting kita bisa dapet semuanya guys ya. Banana koktau ya guys ya. Tapi kalau yang legendary mah easy lah ya. Kita cuman perlu 4 golden. Oke, nanti kita langsung aja ke kita yang udah dapat semuanya. Semoga guys ya. Let's go. Yo guys, kayaknya kita udah dapat semua guys ya. Di sini kita apa nih? Oh, ini ada satu nih ya. Kita ini dulu ya. Apa namanya? Golden aja. Jackfruit Hornbill, Jackfruit Hornbill, Dragon Fruit, ada Jackfruit, ada Pineapple Koktau, ada Banana Koktau, berarti ada Fruit sama Koktau ya, dan satu lagi ada Plumagon ya. Jadi kita langsung aja equip semuanya guys ya, unequip all. Kita langsung equip aja Fruit ya, karena ini banyakan Fruit ya, ada Jackfruit, ada dragon fruit, ada koktau. Kemana sih nusnya? Cok cok ini ya, yang gold aja ya. Ini jangan pakai tau ya. Level 0 ya, kan level 0, level 1, level 30. Oh, Dragon Fruit ada yang level 0 nggak? Biar kita tahu perbandingannya ya. Oh, ini ada yang level 0 ya. Ini yang level ininya hilangin. Salah. Whip. Kita hilangin
yang belum apa tapi namanya belum gitu deh, tapi masih normal ya, belum. Ini emang agak susah sih. Belum megon. Oh, kita punya yang ininya ya, yang seininya ya. Kita yang normal aja lah. Oke guys, kita udah dapet semuanya. Kita langsung lihat aja. Wih, keren ya. Binatang tapi jadi kayak buah gitu ya. Ini ada yang di atas nggak ya? Oh, di sini ada nih. Jadi kayak ini ya, aneh ya. Fluid gitu. Oh, ini bayi dulu. Aneh sih. Kita coba keluar deh. Kayak apa nih? Kita dijamur lagi coba. Ini 5 kan? Oh, itu plumagonnya. Berarti ini kita ilangin. Keren. Sudut paling enak sih yang tadi, yang ini ya. So, ini ya. Nah, ini lebih. Tapi ngadepnya pada ke situ ya. Tapi plumagon gede banget ya. Nah, ini deket nih. Nah, ini segini guys ya. Ini lebih pas ya. Ini bisa lebih oke lah ya gini. Oke, kita lihat powernya dulu guys ya, seperti apa. Di sini yang craft yang legendary biasa golden 44 UD lumayan, yang craftnya 100 berarti naik 2,5 ya, hampir 3 kali lipat ya. Kalau ini 158, ini belum sampai DD ya, tapi ini yang normalnya udah 1 DD ya, udah gede banget ya. Kemarin Gyoza aja 6 ya, ini Heartbroken juga 7 ya. Oke sih, mantep sih guys ya. Jadi untuk powerannya cukup mantep segini guys ya, di fruit juice ya, nama ininya fruit juice, fruit island. Oke guys, paling segitu aja dulu review pet terbaru di wood terbaru ya guys ya. Oke, thank you banget yang udah nonton, see you in the next video, bye bye guys, bye.